Dalam video ini kita akan membahas karakter terbaik di Honkai Star Rail dan menyusun daftar tier mulai dari yang terbaik hingga yang terburuk. Mari kita mulai dengan karakter terbaik dari yang terbaik, karakter S tier. Gevard, karakter 5 bintang ini adalah salah satu karakter terbaik dalam game. Dengan raritas yang tinggi, Gevard unggul dalam melindungi sekutu dan memberikan kerusakan dalam elemen es. Bailu, sebagai pengikut Part of Abundance, Bailu adalah karakter support defensif terbaik di game. Elemen petirnya juga sangat efektif dalam pertempuran. Bronya, sebagai karakter pendukung ofensif utama dalam game Part of Harmony, Bronya memungkinkan dia memberikan buff berguna untuk anggota tim DPS. Bronya juga menggunakan Wind Affinity untuk menghilangkan debuff berbahaya yang diterapkan oleh musuh. Sile adalah karakter khusus pertama dalam Honkai Star Rail dan merupakan salah satu yang terbaik dalam daftar karakter. Dia adalah DPS terkuat dalam game dan terbaik digunakan sebagai pembunuh bos. Serangan elemen kuantumnya cukup kuat sehingga bahkan kelompok musuh akan jatuh dalam beberapa serangan saja. Terakhir, Jin Yuan adalah salah satu karakter unsur petir terbaik di Honkai Star Rail dengan fokus pada memberikan kerusakan petir pada banyak musuh sekaligus. Jin Yuan adalah karakter elemen lighting yang sangat berguna untuk dimiliki di timmu. Dan itulah 5 karakter S tier terbaik di Honkai Star Rail. Siapa karakter favoritmu? Coba komen. As long as you know in your heart where you're heading, you will arrive at the end of the story.